Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Azharina Azhar meluahkan rasa kecewa dan kesal apabila berita palsu mengenai kematiannya viral di media sosial. Tiada angin, tiada ribut, pelantun suara elegis sepi ini memberitahu dia agak terkejut apabila berita palsu mengenai kematiannya ditulis oleh sebuah portal. Menurut Azharina, dia hanya tidak boleh tidur sejak semalam, bukannya sudah meninggal dunia. Astagfirullahalazim, saya cuma tak dapat tidur dari semalam, bukan meninggal. Terdahulu Azharina mendedahkan dia mengalami masalah kesehatan yang teruk sehingga muntah dan pening kepala sejak seminggu lalu. Ujar Azharina, masalah kesehatan itu berkemungkinan berlaku disebabkan waktu rehat yang tidak mencukupi. Malah dia juga tidak dapat menghadirkan diri sewaktu sesi latihan dan raptai bagi konsert minggu ke-8 All Star Gegar Vaganza. Meskipun tidak sihat, Azharina dilihat mampu meneruskan persembahan dan memberikan yang terbaik di All Star Gegar Vaganza.